Seorang siswa sekolah dasar di Tulang Bawang, Lampung tewas ditabrak mobil saat bermain sepeda di jam istirahat sekolah. Diduga pengendara mobil tidak mengantisipasi saat korban tiba-tiba menghentikan laju sepedanya. Berdasarkan rekaman CCTV milik warga, nampak ada dua siswa sekolah dasar atau SD sedang bermain sepeda di Jalan Dwi Warga Tunggal Jaya, Tulang Bawang, Lampung. Namun salah satunya yaitu Adil Syaiful tiba-tiba laju sepedanya terhenti dan terjatuh. Saat terjatuh, sebuah mobil yang dikendarai oleh Susanto tanpa bisa dikendalikan menabrak Adil Syaiful. Tubuh Adil bisa ditarik dari kolong mobil setelah warga beramai-ramai mengangkat badan mobil. Adil sempat dibawa ke rumah sakit setempat, namun nyawanya tidak tertolong. Adil merupakan siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Menurut warga, sudah biasa dilakukan siswa-siswa SD Tunggal Jaya bermain sepeda saat jam istirahat. Lokasi tertabraknya korban hanya berjarak sekitar 300 meter dari sekolah. Kasus kecelakaan ini tengah ditangani oleh Satlantas Polres Tulang Bawang.